Más. Mbak kemarin apa mas ya? Tidak sih, tidak boleh rumah. Sakit apa mas? Yang penting harus balik rumah. Sabtu malam tidak boleh rumah. DP itu? Hah? DP itu? Ini harus nggak? Itu sebelumnya sudah pernah sakit belum mas Yombe? Si Lembah sebelumnya pernah sakit? Belum. Respon Pak Jokowi kemarin pripun mas? Respon Pak Jokowi kemarin pripun? Tidak gimana. Sempat ada rencana pulang ke Solo kan? Kita nunggu terus kan? Nunggu terus. Saya tunggu soalnya di Rabu kemarin Jumat tuh masa-masa kritis. Jadi apa? Pas itu apa? Kalau DP itu kan bahayanya kalau pas suhunya turun. Yeah. Kan panas-panas terus. Nah pas suhu turun kan biasanya orang mengira itu udah sembuh. Padahal itu masa-masa kritis dan masa-masa apa? Trombositnya turun. Masuk rumah sakit dari apa mas? Rabu malam. Keluarnya Sabtu malam keluar pulang rumah. Mas ya? Jangan ete sendiri mas. Apa? Juga sakit rumah. Enggak apa-apa. Maka DB kan ini di dulu juga naik. Oh iya. Perhatiannya seperti apa mas? Ya makanya sudah saya instruksikan ke Kepala Dinas Kesehatan untuk lebih intens lagi untuk apa? Sosialisasi sama anu ya apa ya? Fogging itu yang paling penting. Soalnya udah banyak kasus. Di kelurahan Sumber nanti ada fogging. Nanti pokoknya di tempat-tempat yang ada kasusnya kita fogging. Bahaya soalnya. Lebih bahaya juga dari COVID. Lur. Aku terkena apa aja? Tidak.